Coba bayangkan sebuah mobil, sebuah kendaraan yang membawa kita ke tempat-tempat yang jauh, yang memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia dengan kebebasan yang tak terbatas. Kamu mungkin membayangkan desainnya yang ramping, mesinnya yang bertenaga, atau interiornya yang mewah. Semua elemen ini memang penting, tetapi ada satu komponen yang seringkali kita lupakan. Tapi bagaimana dengan pahlawan yang jarang terlihat yang memungkinkan semua itu? Roda. Roda adalah fondasi dari setiap perjalanan yang kita lakukan dengan mobil. Komponen yang sering terlupakan ini sangat penting untuk konsep dasar dari mengemudi. Tanpa roda, mobil hanyalah sebuah benda mati yang tidak bisa bergerak. Roda menghubungkan kendaraan kita ke jalan, memberikan stabilitas dan kontrol yang kita butuhkan untuk berkendara dengan aman, memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia dengan bebas dan mudah. Dari jalanan kota yang sibuk hingga jalanan pedesaan yang tenang, roda membawa kita kemanapun kita ingin pergi. Video ini akan mengajakmu dalam perjalanan yang menarik menelusuri evolusi roda mobil. Kita akan melihat bagaimana roda telah berubah dan berkembang seiring waktu. Dari awal mulanya yang sederhana sebagai roda gerobak kayu yang digunakan untuk mengangkut barang-barang berat di masa lalu, hingga velg modern dan ban pintar saat ini yang dirancang untuk memberikan performa terbaik dan kenyamanan maksimal. Kita akan menjelajahi inovasi yang telah membentuk komponen otomotif yang penting ini. Setiap inovasi membawa kita lebih dekat ke masa depan yang lebih efisien dan aman. Kita akan mempelajari ilmu di balik fungsinya, tonggak penting dalam perkembangannya, dan bagaimana teknologi terus mendorong batasan apa yang mungkin, dan kemungkinan menarik yang ada di depan. Dari roda yang bisa memperbaiki diri sendiri, hingga desain yang lebih aerodinamis, masa depan roda mobil sangatlah menjanjikan. Bersiaplah untuk memutar balik waktu dan mengungkap kisah menarik tentang roda mobil, sebuah bukti kecerdikan manusia dan pengejaran kita yang tak henti-hentinya akan kemajuan. Setiap roda memiliki cerita, dan setiap cerita adalah bagian dari perjalanan kita. Kencangkan sabuk pengamanmu dan bergabunglah dengan kita saat kita menjelajahi dunia menawan di balik lengkungan spatpor. Mari kita lihat lebih dekat dan hargai pahlawan yang tak terlihat ini. Mobil-mobil pertama tidak jauh berbeda dari pendahulunya yang ditarik kuda. Mereka mewarisi desain roda yang sama, roda kayu berdiameter besar dengan ban karet tipis dan padat. Roda-roda yang belum sempurna ini, meskipun berfungsi, jauh dari ideal. Kayu, meskipun mudah didapat, rentan melengkung dan retak di bawah beban kendaraan dan tekanan jalan awal. Ban karet padat, yang tidak memiliki bantalan udara, menawarkan perjalanan yang berguncang dan sangat rentan terhadap tusukan. Para pengendara mobil awal dengan cepat menyadari perlunya solusi yang lebih kuat dan nyaman. Pencarian roda yang lebih baik pun dimulai, yang kemudian menjadi dasar bagi inovasi selama beberapa dekade. Tantangan awal ini menyoroti perlunya material yang lebih kuat dan desain yang lebih canggih. Roda mobil pertama mungkin sederhana. Awal abad ke-20 membawa lompatan signifikan ke depan dalam teknologi roda, diperkenalkannya roda baja. Tidak seperti roda kayu, roda baja menawarkan kekuatan, daya tahan, dan ketahanan yang unggul terhadap keausan. Inovasi ini menandai titik balik dalam sejarah otomotif. Roda baja dapat menahan kecepatan yang lebih tinggi dan beban yang lebih berat, membuka jalan bagi kendaraan yang lebih besar dan lebih bertenaga. Selain itu, munculnya teknik produksi massal memungkinkan standarisasi ukuran roda, sehingga lebih mudah dan hemat biaya untuk memproduksi dan mengganti ban. Transisi ke roda baja bukan hanya perubahan material, itu adalah perubahan mendasar yang mendorong industri otomotif ke depan. Ilmu putaran, bagaimana roda mobil membuat kita terus bergerak. Roda mobil adalah salah satu komponen yang paling penting dan seringkali diabaikan dalam kendaraan kita sehari-hari. Roda mobil mungkin tampak sederhana pada pandangan pertama, tetapi desainnya sangat penting untuk pengoperasian kendaraan yang aman dan efisien. Setiap elemen dari roda, mulai dari bahan yang digunakan, hingga desain tapak ban, memainkan peran penting dalam kinerja keseluruhan kendaraan. Roda menjalankan tiga fungsi utama, menahan beban, stabilitas, dan traksi. Tanpa roda yang dirancang dengan baik, kendaraan tidak akan mampu berfungsi dengan baik atau aman. Menahan beban mengacu pada kemampuan roda
untuk menopang berat kendaraan dan penumpangnya. Ini adalah fungsi dasar yang memungkinkan mobil untuk membawa kita dan barang-barang kita dari satu tempat ke tempat lain. Berat ini didistribusikan melalui poros ke hub roda dan akhirnya ke bidang kontak ban dengan jalan. Hubungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa beban didistribusikan secara merata dan tidak ada bagian dari kendaraan yang menerima tekanan berlebihan. Stabilitas memastikan bahwa mobil tetap tegak dan seimbang selama bergerak. Tanpa stabilitas yang memadai, kendaraan akan sulit dikendalikan dan berisiko tinggi mengalami kecelakaan. Roda, yang bertindak sebagai titik kontak dengan tanah, menjaga keseimbangan kendaraan, mencegahnya agar tidak terguling atau bergoyang secara berlebihan. Ini sangat penting, terutama saat berkendara di medan yang tidak rata atau dalam kondisi cuaca buruk. Traksi, mungkin fungsi yang paling penting, mengacu pada cengkeraman antara ban dan permukaan jalan. Tanpa traksi yang memadai, kendaraan tidak akan mampu berakselerasi, mengerem, atau berbelok dengan aman. Cengkeraman inilah yang memungkinkan mobil untuk berakselerasi, mengerem, dan berbelok secara efektif. Traksi yang baik juga membantu dalam mengurangi jarak pengereman dan meningkatkan kontrol kendaraan saat berbelok tajam. Dengan menjalankan ketiga fungsi ini dengan sempurna, roda mobil membentuk hubungan mendasar antara kendaraan dan jalan, yang memungkinkan kita untuk menjelajahi dunia kita. Setiap kali kita mengemudi, kita gauling dan voidva wispa jika kita tetap aman, te jalan. Lebih ringan, lebih kuat, lebih cepat, era velg. Seiring kemajuan teknologi, begitu pula permintaan akan kendaraan yang lebih ringan dan lebih efisien. Permintaan ini mendorong pengembangan velg, yang terbuat dari campuran aluminium atau magnesium dengan logam lainnya. Velg menawarkan kombinasi kekuatan dan keringanan yang unggul. Velg secara signifikan lebih ringan daripada roda baja, yang berarti peningkatan efisiensi bahan bakar dan penanganan. Selain itu, sifat velg yang mudah dibentuk memungkinkan produsen untuk menciptakan desain yang lebih rumit dan bergaya, yang meningkatkan daya tarik estetika mobil. Diperkenalkannya velg menandai tonggak penting lainnya dalam teknologi roda, yang memenuhi permintaan yang terus meningkatkan performa dan gaya. Melampaui karet inovasi dalam teknologi ban. Teknologi ban telah berkembang pesat dari masa ke masa, membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkendara. Evolusi roda terkait erat dengan kemajuan dalam teknologi ban. Dari roda kayu sederhana hingga ban modern yang canggih, setiap langkah dalam evolusi ini telah membawa peningkatan besar dalam performa dan kenyamanan berkendara. Transisi dari ban karet padat ke ban pneumatik atau berisi udara di akhir abad ke-19 merevolusi kenyamanan dan penanganan berkendara. Ban pneumatik memungkinkan kendaraan untuk menyerap guncangan jalan dengan lebih baik, memberikan pengalaman berkendara yang lebih halus dan nyaman. Pengembangan ban radial di pertengahan abad ke-20 semakin meningkatkan performa. Ban radial, dengan konstruksi lapisan yang membentang secara radial dari bead ke bead, menawarkan stabilitas yang lebih baik dan umur pakai yang lebih lama dibandingkan dengan ban sebelumnya. Tidak seperti ban bias ply, yang menampilkan lapisan kain yang saling bersilangan pada suatu sudut, ban radial menggabungkan lapisan yang membentang secara radial dari bead ke bead. Ini memberikan keuntungan signifikan dalam hal cengkeraman dan efisiensi bahan bakar. Ban radial menggabungkan lapisan yang membentang secara radial dari bead ke bead. Konstruksi ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk cengkeraman yang lebih baik, masa pakai tapak yang lebih lama, dan hambatan gulir yang berkurang. Konstruksi ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk cengkeraman yang lebih baik, yang sangat penting untuk keselamatan berkendara, terutama dalam kondisi jalan yang basah atau licin. Masa pakai tapak yang lebih lama, berarti pengemudi tidak perlu mengganti ban sesering mungkin, yang tidak hanya menghemat biaya, tetapi juga mengurangi limbah lingkungan. Hambatan gulir yang berkurang berarti kendaraan membutuhkan lebih sedikit energi untuk bergerak, yang menghasilkan penghematan bahan bakar yang lebih baik dan emisi yang lebih rendah. Ban yang hemat bahan bakar ini tidak hanya menguntungkan pemilik kendaraan dari segi biaya, tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengurangi jejak karbon. Munculnya ban tubeless, yang menghilangkan kebutuhan akan ban dalam, semakin meningkatkan keselamatan dan kenyamanan.
Bantu Bliss lebih tahan terhadap kebocoran dan lebih mudah diperbaiki jika terjadi kerusakan. Bantu Bliss juga memberikan pengalaman berkendara yang lebih nyaman, karena mereka dapat beroperasi pada tekanan yang lebih rendah tanpa risiko kerusakan ban dalam. Inovasi dalam teknologi ban ini, ditambah dengan kemajuan dalam desain roda, telah secara dramatis meningkatkan keselamatan, performa, dan efisiensi mobil modern. Teknologi seperti ban run flat, yang memungkinkan kendaraan untuk terus berjalan meskipun ban kempes, dan ban yang dapat menyesuaikan tekanan secara otomatis, adalah contoh dari bagaimana teknologi terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengemudi masa kini. Dengan semua inovasi ini, masa depan teknologi ban tampak cerah, dengan potensi untuk terus meningkatkan cara kita berkendara dan menjaga lingkungan kita.